Halo semua, selamat datang ya di YouTube channel gue lagi ya. Salam dari gue, Gelap Siapa Takut. Nah, teman-teman sudah bisa lihat ya, di depan gue ini ada senter baru lagi ya, yaitu Netcore MH12 Pro. Gue akan review sekaligus unboxing ya. Nah, senter ini mungkin sudah banyak yang review. Gue rada telat review tapi gak apa-apa ya. Nah, habis makan Indomie yang banyak, belilah senter. Bener kan teman-teman? Oke, jadi gue akan review Netcore MH12 Pro. Sama gue ada beli beberapa lagi senter buat di review, ada Sunray C600 sama Borit yang tipe kitchen apa ya, gue rada lupa, cuman ditunggu aja reviewnya. Sekarang gue akan review dan unboxing Netcore MH12 Pro ya teman-teman ya. Nih, bisa dilihat ya, dia klaimnya 3000 lumen, bisa mencapai 505 meter, menggunakan baterai NL2153 HP ya, sudah termasuk ya. Ini harganya gue beli Rp790.000 di Jakmall ya. Nih kalau teman-teman mau lihat dia spek-speknya. Ya, dia menggunakan LED UHI ya. UHI 40. Ini salah satu LED yang paling gue suka ya. Oke. Bisa dilihat ya. Nih. Belakangnya juga ada tambahan nih kalau teman-teman butuh screenshot aja ya. Mantap nih. Yang mau ikut jejak gue makan mie instan yang banyak boleh lah ya. Tapi sih gue gak rekomendasi lah teman-teman ya. Nih. Oke. Dia bisa ngecas di senternya teman-teman ya, jadi no worry. Nah yang gue suka dari Netcore tuh gitu teman-teman, dia beli sudah termasuk baterai, baterainya juga lumayan harganya ya, jadi tuh enak tinggal pakai, nggak usah cari-cari lagi baterai-baterai ya. Tuh dia dapat holster sama dapat kabel USB-nya ya teman-teman. Oke, sekarang gue akan unboxing ini senter. Unboxing singkat aja ya teman-teman ya. Nah, kita lihat dapat apa aja dulu ya teman-teman ya. Dapat buku petunjuk. Tuh ya, bisa dibaca ya, LED-nya UHI 40. Oke. Nah, biasa ada bagian penting di sini nih yang suka gue tunjukin nih. Di sini nih, teman. Ya. Rada panjang. Gue gak akan tunjukin lagi ya teman-teman ya. Intinya dia maksimum levelnya bisa 3300 lumen. Teman-teman don't worry, kalau beli senter Netcore ini enaknya apa? Dia buku petunjuk udah kasih, jadi tinggal dibaca aja ya. Cuman garis besarnya teman-teman udah tahu. Dapat kartu garansi, dapat ini, dapat pinnya ya teman-teman ya. Bisa lihat nggak ya? Dapat pinnya, dapat o-ring, dapat tali lanyard. Ya, ini juga gue nggak review ya teman-teman ya. Nah, dapat kabel USB chargernya ini ya teman-teman. Tuh, sama gua cepet aja. Ini holsternya nih, cakep banget nih. Ya, tuh. Jadi menurut gua dengan harga Rp780.000, LED UHI 40, dapat holster, dapat buku petunjuk, dapat clip, dapat o-ring, dapat tali lanyard, dapat kabel, ini tuh sudah sangat worth it ya, teman-teman ya. Oke. Mungkin kalau teman-teman sabar, dia bisa, siapa tahu bisa turun di bawah Rp780.000 ya, teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita akan rapiin lagi. Seperti biasa, gue akan rapiin lagi. Nah, sekarang gue akan ambil senternya, teman-teman, nih. Tuh. Senternya, teman-teman, ya. Tuh. Bisa dilihat, ya. Nah, setahu gue nih, MH12 Pro ini ada kakaknya. Kakaknya tuh MH25 Pro, ya. Ini kakaknya nih, MH25 Pro. Ya. Tuh, bisa lihat, ya. Nah, kalau teman-teman suka sorot lebih jauh, kayaknya MH25 Pro lebih oke ya. Bisa dilihat juga reflektornya dan headnya ya, nih. Oke. Nah, sekarang gue balik lagi ke MH12 Pro nih, teman-teman. Dia ngecasnya di sini, teman-teman. Tuh. Type-C. Ya, Type-C. Tombolnya di belakang. Ini biasanya belum bisa nyala karena dia ada ini, teman-teman. Kayak penyangganya tuh, ya kan? Kita singkirin dulu. Nah, ini tipe baterainya nih, ya. 5300 mAh. Wow, ini gede banget loh kapasitasnya ya. Oke. Kita masukin. Kita kunci lagi. Tutup lagi. Sekarang kita akan coba nyalakan ya, teman-teman ya. Tuh. Enaknya dia ada indikator baterai sama indikator output tuh, teman-teman. Tuh, bisa dilihat ya, yang biru ini indikator output, ini indikator baterai.
Cuman baterainya kayaknya rada mau habis tuh teman-teman. Ya. Bisa dilihat ya teman-teman ya, tuh baterainya mau habis nih. Jadi mesti gua cas lagi. Oh, dia nggak bisa klik dua kali mode turbo ya. Berarti pada saat kita nyalakin, misalnya di level paling low, tuh, dia begini nih. Ya. Oke, bisa lihat reflektor dan LED-nya UHI. Oke, gua sekarang akan keluarin FH25 Pro ya. Jadi, biar ada gambaran tuh. Kayaknya FH25 Pro itu lebih tebel ya. Oke. Nah, kalau diukur dengan jari gua kira-kira segini lah ya teman-teman ya, tuh. Oke, sudah bisa dilihat semua ya teman-teman ya. Nightcore. Oke. Nah, baik kan? Kita tunggu pada saat malam harinya, kita akan lihat bagaimana cahaya yang dihasilkan dari senter ini ya teman-teman ya. Supaya teman-teman bisa punya gambaran. Dengan 780.000, gua beli ini worth it gak ya? Tapi menurut gua sih, kayaknya kalau teman-teman tidak mempermasalahkan ukuran, kalau dari pengamatan gue kayaknya lebih worth it FH25 Pro ya teman-teman ya. Kalau menurut pengamatan gue ya, kalau misalnya budgetnya nggak begitu beda jauh sama bawa senter gede nggak ada masalah, kayaknya oke dong. Karena FH25 Pro tuh kalau enak sama sekali nyanyi langsung turbo tuh. Misal kita ke mode low, nyalain dia turbo lagi. Kalau ini enggak ya, oke? Ditunggu malam harinya. Thank you teman-teman. Nah teman-teman, gue akan cobain senter MH12 Pro gue ya. Nah ini low-nya ya teman-teman ya, bisa dilihat ya. Oke. Lalu naik seperti ini teman-teman ya. Oke. Lalu naik lagi. Ini high-nya ya teman-teman ya. Tuh, udah lumayan terang ya high-nya ya. Oke, okay. Nah sekarang gue akan ke metode selanjutnya yaitu turbo. Nah ini turbonya nih teman-teman ya, bisa dilihat kan. Oke, okay, mantep ya turbonya. Kalau tanya panas atau enggak, ya udah berasa panas sih ya teman-teman ya. Oke, okay, turbonya. Thank you teman-teman. Gelap siapa takut.